makanan nih. Karena kita sekarang tinggal serumah, saya harap kita mulai membiasakan diri. Iya. Dan karena saya mertua kamu, jadi kamu harus tahu cara bersikap kepada saya. Ngerti? Iya, ngerti. Ya udah. Tadi Twisi, Twisi, Twisi. Twisi. Misi. Misi. Permisi. Bu. Tipu ya sama anak tadi. Siapa? Elisa? Iya. Aduh, bisa-bisanya sih aku percaya sama omongannya itu. Kamu sih aku kenapa-napa gimana? Ah, cukup banget sih kamu, An. Ana? Ah, ampun. Ana, ini aku Bayu. Bayu,
kenapa sih kok kayak dikejar-kejar setan gitu? Tadi ada anak kecil minta tolong sama aku, katanya ibunya sakit. Terus aku diajak ke sana sama dia. Pas aku sampai sana, gak ada siapa-siapa. Oh, jangan-jangan kamu... Jangan-jangan apa, Bay? Jangan-jangan kamu dikerjain sama tuyul lagi. Masih ngaco deh kamu. Ya lagian zaman sekarang masih percaya yang kayak begituan. Janganlah, percaya tuh rampok, begal. Iya sih, cuma kan aku kasihan aja ngeliat dia, mana anak kecilnya pembulung lagi. Oh ya, ngomong-ngomong kok kamu di sini? Tadi tuh teman aku telepon aku suruh ke sini buat perbaikin motornya. Nih motornya. Yaudah kalau gitu aku balik ya. Jangan dulu. Gimana kalau aku beliin kamu air dulu buat tenangin sebentar aja, ya? Pak. Makan siangnya udah siap? Ya, boleh. Makasih ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Bibi. Iya, Pak. Bikinin saya kopi dong. Oh, baik. Bi. Iya, Pak. Gulanya setengah aja. Oh, iya, baik, Pak. Ada enaknya juga tinggal di sini. Mau makan, tinggal makan. Mau tidur, udah disiapin kamar. Jadi gak bete-bete amat lihat mukanya Adrianto. Kamu mau bunuh Ana, ha? Jawab! Buktinya aja masih di tangan kamu. Jawab aku, Ren. Cepetan! Iya. Bodoh! Kamu sadar gak sih? Kamu itu buronan polisi. Dan sekarang kamu bunuh orang lagi. Dan yang kamu bunuh itu saudara aku. Gila kamu, ha? El, aku terpaksa, El. Aku disuruh. Disuruh? Siapa yang suruh kamu? Siapa yang suruh kamu? Jawab! Siapa yang suruh kamu? Viola. Viola? Ngancam aku, Bel. Kalau aku gak ngakuin apa yang dia suruh, dia mau laporin aku ke polisi. Dia tahu. Dia tahu aku yang mukul Ana di pernikahan Ana. Udah siang nih, Nak. Bangun yuk. Nih, Mama bikinin kamu sarapan yang enak nih. Yuk. Ayo dong bangun. Ayo dong kamu makan nih. Mama udah capek-capek bikinin sup loh buat kamu. Taruh aja mah di meja, udah. Ya udah, Mama taruh sini. Tapi kamu makan ya. Jangan sampai kamu gak makan. Nanti kamu sakit. Ya Allah, Dennis.
Kenapa hidupmu jadi hancur begini? Nih. Kasih, Bay. Ana. Jadi yang nganterin kamu ke gudang itu anak pemulung? Makanya aku kasian banget sama dia. Dia bilang kalau ibunya sakit, terus ngajakin aku untuk kesana buat bantuin dia. Tapi pas aku sampai sana nggak ada siapa-siapa, bahkan anaknya juga hilang. Untungnya kamu nggak apa-apa ya? Iya. Untung juga aku ketemu sama kamu. Bisa aja. Kamu nginep ya di rumah ibu? Kemarin diantarin sama petugas polisi. Terus sekarang keadaan kamu gimana? Baik-baik aja kok. Ana. Cukup, Dennis. Asal kamu tahu ya, Dennis, aku tuh bukan boneka. Yang bisa terima kamu ketika kamu ceritain aku ketika kamu marah, dan aku harus terima kamu kembali ketika kamu minta maaf. Kamu menyesal. Ya udah, aku pulang ya, bye. Tunggu, Ana. Jangan pulang dulu lah. Itu minumannya gimana? Mubazir loh. Bayu, ini minumannya tuh masih banyak banget. Gak mungkin aku habisin sekarang juga, kan? Iya juga sih. Sebenarnya aku nahan kamu tuh karena ada yang aku mau tanyain sama kamu. Soal? Kamu serius? Mau gugat cerai Dennis? Reza, sini. Kamu tuh bener-bener bodoh ya. Untung aja aku ikutin kamu, coba kalau enggak, semuanya bisa makin kacau, tau gak? Ya dia maksa aku, kalau aku gak lakuin, aku mau dilaporin ke polisi. Aduh, justru ini tambah parah. Kamu bukan cuma dilaporin, tapi kamu bisa langsung ditangkap, tau gak? Karena apa? Karena kamu punya saksi mata. Viola!